Oh, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mereview semua keong yang ada di sini, keong dan kerang laut. Yang pertama ada keong bergaris-garis berwarna kuning, teman-teman. Di sini kita taruh ya, teman-teman. Nah, yang kedua ada kerang yang sudah bolong atau lobong berwarna apa ini warna ya? Warna biru dan putih, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kerang panjang, teman-teman, atau keong panjang. Keren. Nah, selanjutnya ada ini, teman-teman, keong yang sudah tua. Nah, ini juga ada ini yang kecil. Keren. Lihat, teman-teman, ini yang sudah lebih tua. Sudah ada bekas-bekasnya, banyak bekas-bekasnya, teman-teman. Keren. Nah, yang ini panjang banget, teman-teman. Nah, panjang banget kan. Ada kerang yang bagus. Keren. Nah, lihat, teman-teman, ini juga ada yang panjang. Hampir sama panjangnya sama yang tadi. Keren. Teman-teman, ini sudah retak, lihat. Nah, sudah hampir pecah. Nah, ini teman-teman keong laut, keren banget. Ini berat banget loh. Wih, ada yang keluar. Ini sepertinya pecahan-pecahan, teman-teman. Nah, selanjutnya warnanya cantik banget. Nah, teman-teman, ini keong laut. Kita kumpulkan, sudah ada 3 yang panjang. Sekarang kerang yang tua juga. Ini ada kerang putih dan sampingnya ada coklat-coklat gitu. Nah, ini juga bagus, tapi ini udah tua juga, lama. Lihat, teman-teman, ini keren banget. Yang ini warna biru, kuning-kuning putih. Wow, di sini ada yang panjang juga. Warnanya cantik banget. Kita udah ada 1, 2, 3, 4 gigi, teman-teman. Nah, ini ada keong juga. Keren. Nah, teman-teman, keongnya cantik banget. Indah gitu. Yang ini pun cantik, ada garis merah. Wow. Nah, teman-teman, ya, ini besar banget. Nah, ini sudah tua, besar juga. Di dalamnya warna kuning. Nah, yang ini bentuknya unik, teman-teman. Lihat. Nah, dia agak bengkok gitu. Nah, yang ini warna putih. Ih, ini mulus banget. Keren. Yang ini warna agak-agak kuning merah gitu. Keren banget. Yang ini warna biru ke putih-putih gitu. Ini yang kecil, teman-teman, warna coklat dan biru. Nah, yang ini bentuknya unik banget, seperti gunung. Keren. Nah, teman-teman, ada keong yang berukuran kecil tapi dia sudah berbolong-bolong gitu. Nah, teman-teman, sudah banyak kita review. Ini ada yang warna kuning-kuning keemasan gitu. Keren. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang bentuknya unik. Lihat, teman-teman, ada seperti garis-garis M gitu. Nah, yang ini kerang seperti tadi, warnanya agak-agak putih gitu, teman-teman.
ini juga kerang seperti tadi, teman-teman. Keren. Nah, di sini ada yang kayak gunung lagi, sudah ada dua. Nah, ini dia. Sudah ada dua yang seperti gunung. Nah, ini teman-teman yang tadi. Wadah pertama sudah habis. Nah, wadah kedua. Nah, teman-teman, ada kerang yang sudah lama juga. Nah, ini dia kawannya si tadi, mana ya? Oh, ini dia. Nampak bagus banget mereka berdua. Nah, ini gede banget, teman-teman. Keren. Nah, ini ada warna kuning. Wow, keren. Lihat, teman-teman. Ini bagus banget. Ada garis merah. Wow, yang ini panjang banget. Tengok, keren. Nah, yang ini warna kuning kombinasi warna putih. Wow, yang ini ringan. Ini warna kuning, putih, dan warna hitam, teman-teman. Lihat, teman-teman. Ini keong. Ini kerang yang udah lama juga. Sudah mulai rapuh dia. Rapuh, teman-teman. Wow, teman-teman. Kita dapat yang panjang-panjang lagi. Sekarang yang panjang-panjang kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tambah satu lagi jadi 6. Lihat, teman-teman. Kita dapat keong lagi. Yang kita sudah banyak banget. Nah, kita ambil ini lagi, teman-teman. Ini sepertinya sudah ada rusak sedikit. Nah, ambil lagi, teman-teman. Warna putih. Nah, sekarang ini warnanya warna putih gitu mulus. Dalamnya warna biru, teman-teman. Wow, teman-teman, ada yang berwarna emas. Keren. Lihat, teman-teman. Depannya warna hitam, sekelilingnya warna emas. Keren. Satu lagi, teman-teman. Oh, ini yang tadi, teman-teman, yang bagus tadi, yang bentuknya kayak M gitu. Keren. Oke, teman-teman. Banyak sekali yang kita dapatkan. Assalamualaikum.